Hai, apa khabar mama? Woi, katil keras ni. Yo. Hai, apa khabar mama? Welcome back to my channel. Untuk aku punya review kali ni, aku nak review dekat 54 Ferns Resort. Bertempat di Janda Baik Pahang. Actually aku first time ni mama. Nak stay dekat bilik yang tinggi macam ni. Rasa macam excited pada. Sebab dia punya design ni macam klasik ala kampung. So agak unik jugalah tempat macam ni. So kejap lagi aku nak tengok apa yang best dan menariknya dekat 54 Ferns Resort ni. Jom follow aku dan pastikan kau mau tengok video aku sampai habis. Let's go mama. Kita terus lagi, dia straight ke depan. Ui, macam-macam kedai ada ni. Kedai sok tuang lah, kedai pelampung lah, kedai makan lah. Ni kedai apa ni? Batin Terboyak. Eh, Dobi Roboto pada. Dobi Roboto Cafe, ui, kuih raya pada jual. Macam-macam ada tuan. Tuan-tuan dan perempuan sekalian. 54 Ferns, 2 km. Alright. Oh, dia jalan kecil punya. Okey, right. Oh, masuk ke dalam lagi lah ni. Oh, ni Happy Village. Oh, ni Bidaisari. Oh, naik atas lagi lah. Okey, okey. Kita terus. Haa, 54 Ferns. Haa, ikut sini. Atas ni. 54 Ferns. Haa, ni nampak? 54 Ferns. Haa, 500 meter. Atas ni lah. Straight dah. Oh, naik bukit sikit lah. Confused pasal 3 lorong. Confused jalan dah. Ensan. Okay, kamu, alhamdulillah kita sampailah. 54 Ferns. Nampak tak? Nampak batu tepi tu. Kita masuk tu. Ui, dia tutup pagar lah. Ni nak kena buka sendiri ni. Hai. Dah booking nama Naim Huzairi. Alright, masih. Oh, automatic. Ingat nak kena buka sendiri. Sabarlah. Alright, okey kau mah. Baru nak masuk ke resort 54 Ferns. Jom kita cari parking dulu lah. Depan lagi ni section depan lagi. Ok, car park B. Ok, depan ni. Oh, sini eh. Oh, masuk kanan. Alright. Okay. Oh, cantik dia punya tasik tepi ni. Alright. Menarik. Ok, so ni lah parking ni eh. Betul? Parking ni. Okey, kamu alhamdulillah. Aku sampailah dekat parking 54 Ferns. Okey. Parking tak luas sangatlah. Dia macam ni je kawasan parking dia. Memang dia aku rasa khas untuk guest yang ada di sekitar ni lah. Aku tak pasti, aku ada parking lain tak pasti. Tapi kalau ikutkan tengok dekat sini. Cantik dia punya kawasan dia. Style lah. Okey, reception dekat atas ni. Reception, lepas tu ada cafe, Anjung Kayangan, Anjung Kasih. Itu swimming pool lah sana lah. Kejap lagi kita pergi. Aku nak settlekan check-in dulu. Nak bagi dekat reception dulu, dekat atas ni. Okay, jom koma, kita ambil bag tu. Okay koma, sekarang ni aku nak menuju ke dia punya reception. So reception ni ikut belah kiri ni. Okay dek, pergi reception dek. Dia punya suasana koma. Memang ini memang betul healing ni. Memang healing sungguh ni. Dia punya laluan pun cantik. Apa dia? Oh, ada ikan dek. Ui, besar ikan ni kau. Ikan apa ni? Ui, besar betul. Wow. Okay, jom. Tak apa, jagi tengok ikan. Adi tengok lu. Dia nak pergi section lu. Nak daftar lu.
Oh, sini memang redup lah. Sejuk kat sini. Berangin je kau mah. Ui, banyak ikan ni. Allah, besar tasik lah. Memang ikan sini besar-besar lah kau mah. Steady. Okay, reception tak silap aku depan ni. Reception lah. Okay, jom. Okay. Boh kita. Kita dah semakin hampir lah. Oh, reception ni pun simple. Memang open air reception ni. Cantik lah. Right. Okay, alhamdulillah. Kita sampai lah. Haa, nampak dia tulis reception ni. Okay. Alright. Assalamualaikum. Oh, nama bagi kunci. Ah, okay, tak apa. Kami tunggu kat sini lah. Okay, terima kasih. Okay, haa, so ni lah koma. Ini rupa reception dia. Memang cantik lah. Memang very, very traditional. Ala-ala kampung. Sebelumnya, tingkap pun luas. Dibuka. Memang buka. Bagi open air lah. Since tempat sini pun redup. Berangin. So memang tak ada panas lah ni. Memang sejuk lah. Okay, dekat kawasan section ni kalau kau menengok adalah jual apa tu, makan-makanan ringan. Contoh macam Maggi, keropok, ada mineral water, slipper pun ada. Kukuk tinggal slipper kan. Boleh beli slipper kat sini. Jangan risau. Ada biskut, kacang-kacang. Toiletries pun ada kat atas ni. Toiletries. Lepas tu apa lagi? Ada jual aiskrim juga kat sini. Walaupun pilihan tak banyak, tapi ada lah. Kalau untuk anak-anak nak makan aiskrim, ada aiskrim kat sini. Don't worry. Alright. Lepas tu kita ke depan sikit. Ke depan sikit. Kawasan section ni ada traditional punya game. Ada congkak. Ui, congkak dia cantik ni. Dia punya kayu dia, ui, memang steady lah. Berat ni kayu ni nak angkat ni. Memang kayu jati apa ni. Ui, selain macam. Lepas tu ada carom. Carom pun ada. So sini memang santai lah. Memang best lah lepak dekat. Ni baru dia punya reception ni. Belum pergi bilik lagi. Ni antara aktiviti lah yang dia orang sediakan macam-macam lah. Ada swimming pool, fish feeding, table tennis, playground. Table tennis ada, Mat. Aku minat main table tennis. Macam-macam. Ada playground, pets and bird, library. Macam-macam ada dekat sini. Indoor game pun ada. Okay, jadi kita explore lah segala jenis facility yang ada dekat 54 Ferns ni. Okay. Sementara bilik nak ready, sebab kita sampai awal ni. Tapi bilik belum ready lagi lah. Tengah tunggu dia punya staff reception untuk entertain kita orang. Jom kita explore dulu, tengok apa yang ada kat sini. Alright, kalau kamu tengok, aku tengok lah, jap. Ini memang kawasan tasik ni, yang aku lalu tadi. Okay, kawasan tasik. Lepas tu, aku tengok macam ada sarang burung kat depan ni. Kita tengok lah. Ada macam anak sungai kecil kat sini. Memang cantik lah. Ini, smart. Okay, jom kita ke depan sikit. Ni dia punya sarang burung. Sangka burung ni sekejap aku tengah cari. Burung apa dekat sini? Burung kakak tua, Mat. Nampak tak rumah? Aku zoom sikit. Hey. Yang kau nampak? Hai. Tak nampak dia, macam kamera ni kacau sikit. Tapi sinilah nampak lah dia punya burung kakak tua tu. Okay, aku dekat sikit lah. Aku pusing eh. Ni buat nampak sikit. Jelas sikit kat tepi ni. Hai. Nama awak siapa? Boleh cakap orang kat tua ni. Ni asyik dikokak sangkor je. Ada dua ekor punya. Dekat atas ni ada seekor lagi. Tak perasan aku. Ingat seekor je. Ni mesti bangun tidur ni. Okay. Adalah geng. Ada partner lah. Alright. Aku ingat sorang-sorang je dalam ni. Okay. Serta tengok burung kat tua. Kita patah balik. Tengok apa lagi ada dekat area reception ni. Ada Anjung Kayangan, Anjung Kasih, Cafe 54, Fern Estate. Okey, jom. Kita naik atas dulu. Tengok apa lagi ada kat sini. Hui, lalu ada pun cantik mah. Baik. Ni tempat lepak-lepak ni. Ni lah Anjung Kasih ni. Okey, cantik. Menarik kata kau. Mantap. Ini pun memang port LTD ni. Sambil relax-relax santai. Tengok kolam ikan kat depan ni. Ini ikan koi ke mah? Tengok. Cantik sungai dia. Sungai lah kolam dia. Memang style lah. Smart. Sini memang seronok lepak ni. Sejuk ni. Dia tak ada panas. Memang redup.
Memang best sebab banyak pokok. Oh tu di kawasan bukit kan. Memang best lah. Best. Okay, kita naik atas pula. Okay, settle kawasan ni. Kita naik atas sikit. Tengok apa lagi ada kat atas tu. Okey. Oh, ni Anjung Kasih. Aku rasa ni bilik kot Anjung Kasih ni. Rasanya. Okey, kita ke depan sikit. Oh, ni dia punya jambatan lah. Ni Jambatan Kasih ke ni? Jambatan Kasih. Ada pandai aku reka nama sendiri je. cantik jambatan laluan dia. Sambil melihat pemandangan kolam dekat bawah ni. Dengan air terjun kat situ. Memang style lah. Memang cantik lah. Tadi aku kat bawah. Aku naik atas sikit ikut jambatan. Memang cantik lah. Kita ke depan lagi sikit. Tengok apa lagi yang ada. Tak ada apalah. Ini mungkin laluan dah ke bilik ni rasanya. Tak ada apa, sampai sini je lah. Okay, kita patah balik. Okay, settle kita lalu dekat Jambatan Kasih. Kita sini pula. Cafe 54. Saja bermusim tengok lah. Nanti tengoklah nanti baru nak makan malam ke makan pagi baru kita check lain lah. Dia punya Cafe 54 tu. Untuk masa sekarang ni, ni mungkin bilik kot. Anjung Kasihnya. Yang ni? Ni dia. Welcome to Cafe 54. Ni cafe dia. Okay. Okay, aku tak tunjuk je kat koma. Cafe dia. Nanti tak syok lah. Bila aku nak makan ni dah tengok rupa cafe dia, tak meriah lah kan? Tak surprise lah. So, kejap lagi lah aku tunjuk koma dia punya cafe dia. Aku tunggu dia punya staff hantar kami ke bilik dulu. Okay. Lepas tu barulah aku akan explore satu-satu kawasan yang lain. Termasuklah kafe. Okay, so Abang Nukman nak bawa kita ke bilik. Sebab bilik bukan kat sini. Bilik tempat lain. Nak kena bawa kereta ke hala ke bilik lah. Sebab kawasan kita lebih kurang 7 hektar. 7 hektar? Luas. Dan kita orang kata tempat kita ni kita bahagikan kepada 3 kawasan. 3 kawasan. Ini merupakan kawasan kedua. Kawasan kedua. Okey. Mana kawasan bilik saya tu kawasan pertama? Kawasan pertama. Okey, right. Baik. Okey, jom. Nanti saya bawa isi lain, kita akan pergi kawasan yang ketiga, iaitu di mana kawasan kabin kita. Oh, kabin. Mana kalau kabin tu kawasan dia kecil sikit lah. Ya, dalam satu kabin tu kita ada letak 6 katil. Besar juga. Besar. Untuk 6 orang kan? 6 orang. Okey, right. Baik. Nanti boleh tunjuk lah nanti. Baik. Okey, jom. Mau kita. Silakan. Right. Sini kereta eh? Betul. Tunggu kat atas? Saya jalan kaki naik ke atas. Okey, baik. Saya tunjuk jalan. Boleh, tak masalah. Okay. Baik, terima kasih bang. Okey, kita sekarang menuju ke bilik. Mau kita masuk kanan ya. Kayu Manis Spa. Kayu Manis Spa di belah sini. Kelantan. Ni Pahang lah, dik. Janda baik. Lalu kat sini rupanya naik ke bilik. Dahsyat, mencabar betul. Boleh pelan-pelan eh? Okey, ikut tengah dia. Terus ya. Bu naik bukit bilik kita orang ni. Ni ke vilanya. Wow, dahsyat. Taman. Okey, sampai dah. Taman ke? Taman Belanda. Masuk sini bang. Okey, right. Okey. Pakai sini. Sini. Alhamdulillah. Sampai juga akhirnya. Tak ada bilik pun boleh. Cek bilik boleh tak? Bilik kita mana sini? Di situ. Yang paling tinggi. Paling tinggi tu? Ya, betul. Nama dia Anggrek Villa dah. Dia sebiji tu lah. Ya, betul. Okey, baik. Rumah owner lah. Dia rumah owner. Owner sini Melayu ke? Muhammad Kamil. Muhammad Kamil. Bekas kemek untuk DBSCOM. Ni bilik tu lagi. Besar ni. Tidak, yang ni adalah dewan kita. Ni dewan hall. Okey. Ni hall dia. Alright. Jendela 54. Ni hall dia. Okey. Besar hall dia. Sebenarnya saya nak bagi bilik ni dekat Encik Naim. Apa tu? Tapi Encik Naim bagi tahu ada mak mentua. Jadi saya takut tak muat bilik ni. Bilik ni kecil sikit eh? Kecil sikit. Okey. Boleh kami masuk?
Salam. Oh, bilik ni kecil sikit lah. Tapi view dia macam cantik ni. Bilik ni. View dia macam style ni. Antara villa saya punya favourite lah. Saya bagi tahu Cik Naik sebelum ni kan. Haa, betul-betul. Ha, kalau keluar sana macam ni je. Oh, okey. Okay. Kalau dua ni lah. Dia tu besar sikit. Oh, besar. Dia ada ruang tamu eh? Ruang tamu tu betul kita jadikan tempat ruang tidur. Ah, oh, dia memang kawasan ni je lah. Oh, ada ni atas eh? Wih, cantik dia punya balkoni atas ni. Kalau dekat petang tu memang best lah di sini. Memang cantik lah. Ini view memang superb lah sini. Tapi sini bilik kosong lah. Sini bilik kosong. Mana boleh saya naik lagi nak pergi layan view sini boleh lah. Boleh. Cantik lah. Terbaik lah view dia. Apa, Roma. Tengok ni. Memang style lah. Okay, jom. Okay. Kita sambung. Sambung teruskan perjalanan. Ke bilik. Ni lah bilik kita orang. Bawah ni kira tempat lepak ni. Ya, betul. Dahsyat orang betul-betul kampung ni. Okay, style. Nak main konser sini pun boleh. Tak ada masalah. Luas kawasan depan ni. Boleh main dek? Boleh main kerja-kerja dek? Jika ada apa masalah, boleh je call saya. Ataupun WhatsApp saya. Ataupun dalam bilik tu ada intercom, boleh call 33. 33 ya? Okay, baik. Baik. Okay, terima kasih bang. Okay, sama. Okay, Rumah. Ni lah rupanya kita punya villa. Nama dia Anggrek Villa. Dua tingkat ni. Memang villa ala-ala kampung ni. So kita orang bilik semua kat atas. Jadi aku naik, aku nak tengok tingkat bawah dulu. Apa yang diorang provide kat sini. So kalau kau nampak kat sini ada apa nama? Ada meja kopi, siap dengan kerusi rotan. Memang santai lah. Ada kerusi malas dekat sini. Memang sempoi bang. Sambil melayan suasana bukit. Bukit dan gunung-gunung kat depan ni. Tu sampah. Cantik tu sampah dia. Dia macam tempayan tau. Tu sampah dia. So okey lah, style lah. Lepas tu, ni ruang apa ni? Cuba tengok. Rasanya aku, tak silap aku ni ruang store sebenarnya. Tak ada apa lah kot. Betul lah. Ni ruang store ni, tak ada apa lah. Ni untuk staff je. Okay, alright. Ni dia punya rak kasut lah. Pasal mandangkan rumah kita orang ni ala-ala kampung. So, kena letak kasut semua kat bawah. Sebelum naik tangga ke arah bilik. Okay. So itu ialah untuk ruangan bawah ni. Okay. Jom kita naik ke bilik dulu. Okay. So aku sampai dekat balkoni dekat luar bilik kita orang ni. So dekat balkoni ni ada apa nama? Ada sofa. Sofa untuk dua orang boleh. Tiga orang boleh. Ada meja kopi. Ada plug point tepi tu. Lepas tu atas ni ada punya ada lighting tak ada kipas ni. Lepas tu fire extinguisher yang kecil ni. Keselamatan perlu diutamakan juga. Ni sebenarnya view lah. Memang cantik lah. Okay, jom. Tanpa buang masa kita ke bilik dulu. So ni kunci dah dapat lah. Okay, Villa Anggrek. Okay, jom kita masuk dulu. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wow. Ni apa bilik dia? Okey, bilik kita orang ni nama dia Anggrek Villa. Ni buat ruang tamu ni. Sekejap lagi kita explore satu kawasan rumah ni lah. Okey, untuk info detail dan harga bilik yang aku stay ni, kau boleh refer dekat description dekat bawah video, okey. Alright, jom kita nak start dari mana ni. Okey, kita pusing sini dululah. Ni kawasan work desk. Okey, work desk. Dekat atas work desk saya letak amenities untuk minuman, okey. Antara amenities ni ada 4x4 gelas. Gelas dia ni yang mahal ni. Gelas dia 54 ferns ni. Gelas ni. Boleh dapat ni. Ada jual ke? Kat tempat lobby ni. Cantik. Lepas tu dia ada bagi info sikit. Pasal apa tu? Pasal 54 ferns lah. Dia punya menu dia. In-room dining. Lepas tu bilik-bilik dia. Harga bilik semua detail dalam ni lah. Semua dalam ni. Okay? Boleh tengok lah nanti. Kalau kau mau stay kat sini. Alright. Lepas tu amenities lain dia ada bagi Nescafe ni. Nescafe dia bagi berapa? 4 paket. Lepas tu dia bagi teh. Table ada 2. Lepas tu coffee mate. Coffee mate ada 4. 4, 6. Selebihnya gula lah. Gula coffee mate banyak ni. Gula ada 6, 7 ni gula dia. Okey. Lepas tu koma ada biskut, hapsing, macam-macam. Cicah Milo sedap ni.
Cicau tu, cicau Nescafe yang sedap, tak ada hal. Dia bagi 2 paket. Tapi skor abseng, botol macam-macam lah. Air botol mineral ada 4 botol. Air botol pun chop 54 fern bang. Yang macam-macam. Terbaik. Okay, kita check dia punya laci ada apa. Ni kursi dia. Oh, kursi dia pun nampak kemas ke? Okay, kemas kursi dia. Check dah laci ada apa. Oh, laci ada hair dryer. Okay. Hair dryer disediakan. Jangan risau. Ada kat sini. Ada plastik juga. Okay, plastik sampah ke apa. Boleh lah. Kita tukar-tukar dalam ni plastik dia. Okay, lepas tu. Ada ubat nyamuk bang. Ubat nyamuk elektrik ni. Shield Talk. Ya bukan, family. Ingat brand Shield Talk ni. Okay, ni dia eh. Alright. Kukuk ada nyamuk banyak malam-malam kan. Boleh lah pakai budak lah ni. Okay. Lepas tu ni tak ada apalah tu sampah tepi. Lepas tu ni dia punya ni semua plug point atas ni. Bukan plug point, ni semua plug untuk lampu semua, aircon kat sini. Ni remote control untuk kipas. Kipas angin lah yang atas ni. Okay. Okay, kat depan ni ada satu single sofa dengan sofa bed pun single juga. Ni tak besar ni. Untuk seorang tidur memang lepas lah, tak ada hal. Lepas tu ada meja kopi sini satu. Lepas tu kawasan depan ni, kawasan depan ada TV lah. TV ni dia memang dia punya modem dia Astro, tapi dia punya channel dia memang channel basic je. 1, 2, 3, even Astoria pun tak ada. Untuk MTV 7 semua ada lah. Yang basic-basic ni channel memang ada. Okay. Lepas tu dekat bawah ni ada apa? Kosong lah. Okay, kosong tak ada apa. Alright. Lepas tu dia ada bagi ni. Ada bagi ni mini fridge koma bawah ni. Ada mini fridge. Okay, sebelum nak simpan barang semua boleh lah. Air ke, nak bagi air sejuk sikit kan dalam mini fridge ni. Lepas tu ada kettle koma. Kettle dia orang letak kat sini, kettle. And then ada plug point. Plug point satu je kat bawah ni. Tadi aku nampak ada satu dekat luar, dekat balkoni tu. Okay. So untuk kawasan ruang tamu settle. Okey, ni dia punya bilik. Jadi kita review lah bilik. Aku nak ke bilik air dulu. Sebab bilik air paling dekat dengan ruang tamu ni. Okay, jom kita masuk bilik air dia. Tengok macam roper bilik air dia. Wish. Cantik bilik air dia. Luas bilik air dia. Walaupun daripada luar macam nampak ke kampung-kampung sikit, macam tradisional, bila masuk dalam bilik air dia, wih, dah jadi macam agak moden sikit. Dia moden klasik ni tu. Dia punya pattern dia. Okay, not bad. Okay, kita masuk terus ambil air. Tengok apa yang ada. Okay, dekat sini ada penyangkut. Penyangkut tuala kat sini. Ada. Lepas tu ni dia punya, ada cermin lah. Cermin sini sikit. Tak besar sangat cermin dia. Dia senang lah untuk seorang kan. Lepas tu sinki dia. Lepas tu ada hand soap kat sini. Lepas tu toiletries lain rasanya tak ada kot. Ni tak ada apalah. Kosong lah. Tak ada apalah. Okay. Lepas tu kita ke sini pula. Ni dia punya tuala. Kita bagi 4 tuala ni. 4 tuala. Sebab kita orang pun ramai kan. 4 tuala besar untuk mandi tu. 4 tuala kecil. Tuala kecil ni. Ni hand towel ni. Hand towel lah. Okay. Lepas tu ni lapik kaki. Right. Ni ada plastik. Disposable bag dia bagi 2. Lepas tu ni air pancut dia. Okay. Air pancut dia. Ada yang besar, ada yang kecil juga. Jangan risau. Ada heater. Air panas, air sejuk ada. Okay, jadi kita cuba. Siapa mana dia punya panasan tu. Okay. Lepas tu yang aku perasan dekat sini, sabun memang tak ada bagi. Sabun yang betul-betul kecil lah. Dia bagi terus dalam bekas. Bekas besar yang plastik ni. Belah kiri shampoo, dan sebelah kanan adalah shower gel. Okay. Alright. Kita ke belakang sikit. So ni dia punya toilet bowl lah. Toilet bowl pun dia pakai apa nama? Dia pakai bidet spray. Bidet spray. So okey lah. Lain tak ada apa. Right. Settle. Aku nak try buka dia punya tingkap jendela ni. Macam menarik ni. Ni betul-betul style kampung ni. Okay. Oh, kat sini ada plug point satu. Sebelum terlupa. Okay. Lepas tu sini ada tirai tau. Tirai sini boleh tarik tirai dia. Boleh turunkan. Kalau kau nak privacy sikit, boleh tarik tirai dia. Kalau tak nak privacy, boleh buka sini. Nak nampak kan colour tingkap yang very traditional ni. Lepas tu aku nak try buka demi tingkap ni. Oh, nak nampak demi suasana kampung ni. Sekejap, try buka. Wow. Uish. Oh, steady. Memang feeling nature lah dekat luar ni. Terbaik lah. Fuh. Okay, settle bilik air. Jom, kita keluar balik rumah.
Okey, Koma. Last tempat aku nak pergi, ni dia. Dia punya bilik, kawasan bilik tidur. Kita tengok dulu bilik tidur dia. Apa? Besar bilik tidur, Koma. Ada satu lagi sofa bed sini. Apa? Memang luas lah bilik tidur dia. Ada extra lagi satu lagi sofa bed. Memang terbaik lah. Okey, kita nak start daripada tepi dulu. Ni dia punya almari. Okey. So, kalau kau nampak dekat sini, ada penyangkut, penyangkut baju kat sini. Rasanya hanger kat dalam kot. Okay, kita buka kat dalam ni almari dia. Okey, ni almari dia. Okey, ada sejadah juga. Dia siap lapik sejadah dia. Siap lapik. Memang proper lah orang kata. Proper lah dia punya sejadah dia. Cantik. And then dia punya penyangkut. Penyangkut baju ada dalam 4 lah. Okeylah. Standard lah, standard. Okey. Tutup balik dunia almari. Lepas tu laci bawah ni tak ada apa, kosong. Lepas tu satu lagi ni. Ada apa tak? Ni pun tak ada apalah. Ni rasa kain lansir je ni. Okey, tak ada apalah. Okey. Alright. Okey, lepas tu sebelah almari ni ada cermin panjang tu ni. Ada meja, letak telefon lah. Lepas tu dia punya katil sini, katil single ada dua tapi dia gabung sekali. Tapi aku tengok dia punya katil single ni macam besar kan ni katil dia. Not bad katil dia. And then tepi ada macam bingkai. Bingkai artifact macam gambar-gambar macam ni lah. Macam abstract lah. Gambar abstract. Lepas tu tepi ni ada meja. Meja lampu ni. Meja lampu. Bawah tak ada apa-apa kot lah. Bawah kosong lah. Meja lampu dia. Okay. Kita ke belakang sikit. ni tempat letak luggage. Ni dia punya sofa bed yang single tu lah. Ni tak ada apa. Meja yang sama juga. Okay. Masa kosong tak ada apa kot. Ada reka belat. Okey. Reka belat ni ada ke sini. Okey. Ada reka belat. Alright. So ada dua juga kursi sini dengan meja kopi. Lepas tu kita tengok. Ni tak ada apa lah. Ni semua ni table lamp lah. Table lamp. Ada satu lagi gambar pokok belakang ni. Cantik. Frame gambar pokok. Nice tak? Dia punya painting tu. Okey, ni lah dia punya view keseluruhan lah untuk bilik kita orang. Besar bilik dia, besar. Katil pun banyak. Memang puas hati lah. Setakat nak stay sini 4-5 orang memang lepas lah. 6 orang lepas ni, tak ada hal ni. Okey, lepas tu macam biasa lah. Aku nak try dia punya tilam lah. First kali aku try tilam dekat sofa bed ni. Dia satu lagi lapik ni, lapik tilam ni. Bawah dia macam, bawah dia memang sofa bed. Atas dia ditambah lagi satu lapis. So macam tebal sikit. So selesa lah. Aku nak tidur sini memang selesa. Ni dia pergi bantal. Dua bantal. Bantal tidur. Tengok bantal ni. Bantal lembut ke mah. Bantal. Macam bantal kabu. Sedap tidur ni. Betul-betul ala-ala kampung ni. So bantal bagi dua. Ada satu bantal kecil ni. Bantal kecil ni untuk peluk sedap ni. Memang steady lah. Okay. Alright. So dah settle untuk katil. Katil lah. Tilam dekat sofa bed. Aku nak try tilam dekat yang betulnya. Tilam single yang ada double ni. Double katil single ni. Okey, kita try duduk. Memang firm dia punya tilam dia. Memang firm. Dia tak ada tenggelam. Memang firm lah tilam dia. Okey. Lepas tu dia punya bantal. Ada bantal kecil. Satu bagi ni. Satu belah sana, satu belah sini. So total ada 4 lah bantal. Ada 4 bantal. And then bantal ni sama lah. Memang lembut lah bantal dia. Macam bantal kabu lah. Selesa lah. Ni belakang pun sama. Bantal dia. Okay. Alright. Okay. So rasanya itulah kot. Dah cover semualah. Satu rumah ni. Kejap lagi aku baru nak mulakan aktiviti. Petang sikit lah. Nak pergi dia punya mini zoo. Nak pergi mandi swimming pool. Nak pergi bagi ikan makan. Macam-macam aktiviti yang ada kat sini. So korang just follow aku dan enjoy the video. Okay. Alright. Let's go. Kita rehat dulu. Aku nak beritahu korang, kalau macam korang nak request iron dengan iron board, boleh minta kat receptionist. Pasal dekat villa yang aku stay memang dia orang tak sediakan iron dengan iron board. Itu je lah. Lepas tu selain pada seni bina bangunan rumah kayu yang cantik ni, aku suka dia punya apa nama? Dia punya sabun. Sabun dengan shampoo memang wangi gila. So itulah. Okay, Koma. Hi guys. Hi guys. Okay, Koma. Kita orang dah rehat-rehat kejap. So sekarang
Amboi. Okey, sekarang ni kita orang nak pergi aktiviti petang. Petang ni nak pergi apa nama adik? Nak tengok playground ni eh? Nak tengok playground dengan satu lagi nak tengok zoo, mini zoo. Yeay. Ya ke? Okey, jom. Jom kita. Jom koma lah. So dekat depan bilik kita orang ni ada sangkar burung ni. Oh, sangkar burung. Ui. Oh, burung cantik lah, colourful lah. Oh, warna-warni burung dia. Mana? Oh, cantik. Eh, cantik burung. Eh, comel lah burung dia. Ini burung apa ni? Oh, cantik burung dia. Okey, jom. Warna-warni ya. Ah, jom, kita ke depan sikit. Ikut kita. Follow me. Okey, follow Adam dengan kakak. Okey. Nak tengok playground tu tak? Tengok playground tak? Depan tu, jom. Tengok playground tu. Ha, lepas tu baru kita pergi zoo. Eh? Okey. Okey, jom. Let's go. Tak tengok mana playground dia. Ah ni, ni ni. Ah ni playground. Ah depan ni. Mana kat sini kak? Oh kat sini pun ada sarang burung kak depan ni, sangkar burung. Oh, banyak ah sangkar burung kat bilik kita ni. Apa dia? Ush. Oh, cantik tangga dia. Okey, jom. Okey, koma. Kita baru sampai dekat. Oh, dia tulis ni 54 ferns. Ah, baru sampai. Kita baru sampai dekat dia punya playground ni. Boleh main ke? Boleh. Ah, pergi main. Wow, ui, siap ada jabatan panjang ni. Ni boleh main ke tidak aku tak tahulah. Boleh naik ke? Tak tahu boleh naik ke tak. Ha. Nanti dia try tanya staff, boleh naik ke tak. Okey. Akan main kat sini dulu eh. Ha, so playground ni agak luas juga lah. Kalau macam kamu datang sini nak buat family day, nak gathering dengan saudara mara, memang best lah. Mana? Oh, okay, okay, okay. Oh, ni macam naik flying fork ni. Flying fork dia orang tak buka lagi ni. Kenapa? Ha, sebab hari tu hujan, licin sikit. Ha, dia orang bagi main taman ni, cepat. Ha, main taman ni, naik tangga ni. Boleh tak? Boleh main ke playground ni? Aku risau tengok macam dia punya tangga pun roboh. Boleh kak naik kak? Hati-hati kak. Boleh? Ha, boleh pelan-pelan eh. Sebab bawah ni macam patah ni. Ha, cuba naik terus boleh tak? Naik. Ha, boleh? Ha, naik elok. Pelan-pelan. Pelan-pelan eh. Ha, okey boleh? Ha, ikut jambatan dia. Wow. Bestnya. Uyo. Tangan ni dia punya taman dia patah, dia punya tu. Haah, dia patah. Nanti dia suruh dia orang repair tangga tu. Okey. Okey, cuma kau tengok macam jambatan gantung kat atas ni. Sebenarnya panjang jambatan gantung ni. Panjang gila. Ni namanya trampolin ke mah? Trampolin. Tapi buat masa ni trampolin ni tutup dah pula. Aduh, aku baru nak naik atas nak ni ah. Nak bergayut-gayut dengan anak-anak aku. Aku perasan notik kat sini ah. Close for maintenance. Aduh, hai. Melepas kita orang. Tak dapat naik trampolin ni. Lalu dia pun main je lah. Main je lah apa yang ada je. Wow. Ui, powernya kak. Wow, pandai dia panjat. Wow, macam terbang lah adik. Ui. Okay, so kalau next time kalau trampolin ni ada buka, insyaAllah in future kalau maintenance diorang dah habis repair semua trampolin ni, korang boleh naik bawa anak-anak kan. Sebab best tau dia punya laluan jambatan gantung memang jauh. Dia memusing tau. Memang luas lah. Memang jauh lah. Sonok lah kalau buat aktiviti dengan family kan, memang best lah. So kalau korang tengok kat sini trampolin rules ni, ni dia punya terms lah. Maksimum 2 orang dewasa, tak lebih daripada 150 kilo. Lepas tu kalau macam ada budak-budak, kena ada supervised by adult lah. Tu biasalah. Tak boleh akrobatik, semua tak boleh nak lompat-lompat semua. Orang pregnant tak boleh. Limit 5 minit je. Itu je lah. Okay. Right. So, untuk playground, aku rasa setakat ni lah. Itu je lah kawasan dia. Tapi lapang lah kawasan dia. Kalau diorang maintain cantik, aku rasa okay playground dia. Boleh main semua, tak ada masalah. Okay. Jom pergi zoo pula. Okey, oh dekat sini boleh lepak-lepak ni. Lepak-lepak santai. Dia ada macam ni macam mini gazebo ni kecil je. Oh, ada kursi malas ni. Oh, cantik lah sini.
Yang boleh duduk lah. Style lah. Okay, okay, okay. Sempoi, sempoi. So, depan ni ada apa ni? Depan ni? Aku nak juga explore lah. Pasal jalan ni, dia macam ada jalan. Tak tahu menuju ke mana. Ush, ini dah masuk hutan ni, rumah. Kita ke bawah sikit. Ush, ini nak ke mana ni? Ni kalau jungle trekking boleh kot. Okay, nanti kita explore lah. Okay, kita naik atas balik. Sabar lah. Dekat sini ada apa, dek? Cik tengok. Dekat sini lah. Dia macam cafe. Tapi macam tak ada orang. Oh, dia macam tempat-tempat lepak lah ni. Kalau macam ada gathering ke, lepak ramai kat sini, best juga kan? Dia sepatutnya cafe ni, tapi mungkin ditutup kot. Apa dia, kak? Oh, ada bola. Macam tengok jenis apa. Dia macam cafe lah, tapi tutup lah kot. Tapi dia ada sediakan air apa tu? Air elbar kat sini. Kukut kamu nak air panas, air sejuk, boleh ambil kat sini. Tak ada masalah. Dekat je, daripada bilik aku dekat je. Tak ada masalah. Okay, jom. Okay, settle. Dekat cafe ni. Cafe yang tutup ni, kita pergi depan sikit. Nak pergi zoo dia. Oh, kat sini pun ada macam mini nursery ni, adik. Ada jual-jual pokok sini. Oh, plants for sale. Oh, dahsyat lah. Oh, macam-macam pokok ada kat sini. Okay lah. Mana ayam? Oh, ada ayam mana? Jom kita masuk. Pergi depan sikit. Oh, laluan dekat zoo ni pun cantik. Very peaceful. Banyak tumbuh-tumbuhan. Lepas tu aku... Anak pada. Lepas tu aku perasan dekat sini ada macam banyak tumbuhan eksotik tau. Tumbuhan-tumbuhan rare yang kita boleh explore kat sini. Aku tak tahu lah nama apa tumbuhannya. Tapi boleh tengok lah. Pelbagai jenis tumbuhan lah kat sini. Memang lain macam lah. Style tak? Okay, jom. Boleh masuk? Boleh masuk? Dah sampai lah. Dia punya mini zoo. Okay. Mau kita masuk. Buka, adik. Kita, dia tak kunci ni. Boleh buka. Oh, kat sini. Okay, cuba tarik. Jom. Okay, jom masuk mini zoo dia. Boleh tak? Okay. Alright, dah masuk dah. Ini dia rupa dia, mini zoo. Ayam kat sana lah. Oh, cantik kan mini zoo. Berluas kat mini zoo lah. Beda ayam kat sana. Ya ke? Jom kita tengok. Ini ada apa, dek? Sini? Ada ikan lah. Mana ikan? Ikan kecil. Oh, ikan kecil. Oh, ya ke? Oh, banyak ikan. Oh, ada ikan kecil banyak kat sini. Wow. Oh, sana ikan besar pada. Ini ikan talapia apa ni? Oh, talapia. Talapia merah eh? Ya. Oh. Okey, okey, okey. Oh, ni ikan ni. Ikan talapia merah. Oh, ni lah. Oh, talapia merah. Okey. Ah, tu yang dia cakap ni, talapia merah. Oh, ikan kecil pada. Oh. Mantap. Banyak pokok tumbuhan sini. Okey, jom. Tengok, ada apa lagi kat sini? Oh, ada arnab. Oh. Arnab pada ayam ada. Boleh kot? Ni try masuk. Jom. Masuk telak. Masuk. Dia kita masuk. Ni dia syurga ayam. Ayam bermacam ayam. Ayam goreng. Ayam goreng, ayam KFC, ayam McD, semua ayam ada. Oh, ni ayam dia. Ha? Mana? Oh, ada ayam. Oh. Oh, ni rumah ayam ni. Oh, cacah ayam dia. Oh, cantik rumah dia. Ni rumah dia. Tinggi pada rumah dia. Ui, ada di beratur. Di beratur. Oh, banyak. Ini ayam ayam kampung, ayam bandar ni. Nak gaya macam macam ayam ni. Ini jerit ni. Tak baik, tak baik. Macam ayam kampung je rupa. Okey, dekat sebelah ni pula. Sebelah sangka ayam ni. Ada sangka burung ke mah? Tapi sangkar ni macam besar ni. Boleh masuk dalam tak? Kita tengok. Ui, boleh masuk tak? Ui, boleh masuk lah. Wah, adik, jom adik. Masuk sangkar burung. Jom. Wah, boleh masuk lah. Ada burung apa dalam ni? Kita tengok. Wow. Tada. Tengok. Tada. Wow. Wow, banyak burung. Ni macam burung berpati je ni. Wah, kita tengok. Ada burung apa sini? Burung berpati tu sana. Oh, macam-macam burung ada sini. Burung berpati tu benda. Burung berpati lah nama burung.
Burung pati. Burung pati. Burung merpati. Mana burung ah? Tak nampak burung ah. Mana? Oh. Oh, ada sikit burung lah, tak banyak lah. Ha, tak banyak lah burung dia. Ha. Ni burung dia. Ha. Okey, weh banyak burung dia. Oh, bila kita bergerak ni semua lari, semua berterbangan. Oh, punya burungnya banyak. Tapi macam burung merpati lah. Merpati, merbuk, terkukur. Ha, burung-burung macam itulah. Ha, semua burung-burung biasa je lah. Ha, tapi okey lah, meriah juga dalam ni. Okey dah, settle. Jom kita keluar balik. Mana? Mana burung? Ini ada burung lah. Wow. Saya tengok. Dekat sikit. Oh, ada burung lah. Burung apa ni? Merpati? Tak tahu. Apa dia buat je? Dia tengah relax-relax ke? Mesti dia nak pergi buat telur. Ya ke? Oh, buat telur. Pandai adik. Okey, next kita dah settle lah tengok sangka burung dan sangka ayam. Kita tengok sangka rabbit pula. Jom tengok sangka rabbit pula. Kita kunci lah pintu ni eh. Eh, ada anak lah. Wah. Uyuh. Uyuh. Uish. Wah, comel lah anak ni. Oh, color brown. Belum masuk eh? Oh. Ni ada banyak yang anak ni sebelah ni. Oh, ni pun ada anak juga. Oh, dia ada rumah lah ni. Haa, ada rumah anak lah. Oh, dia rehat dalam rumah ni. Oh, boleh masuk depan tu? Jom. Kita tengok arnab pula. Ya ke? Jom, tengok. Macam mana rupa arnab ni? Boleh buka? Boleh masuk tak? Wow. Uish. Wah, ni arnab. Uish. Uish, ada arnab. Uish, tebalnya bulu arnab ni. Kenapa? Entahlah kenapa. Kenapa dia berbulu? Yelah, dia bulu tebal. Oh, macam-macam jenis anak di sini. Wah, oh ni bulu tebal ni. Oh, tebal gila. Boleh pegang, boleh peluk buat bantal lah. Dia nak pegang. Ini apa ni? Ini anak ini, oh, ini anak lain ni kak. Oh, anak lain pula. Ini depan ni. Ada apa? Oh, anak lain. Oh, ni burung pada. Oh, burung merak eh. Oh, burung merak pada. Eh, bukan merak, burung teki. Oh, ni ayam. Ayam ada. Oh, ini ayam. Ayam besar ni. Ayam jantan. Kalau putih. Ha, ni bulu panjang ni ayam ni. Ini bos. Bos? Ini besar. Oh, itu big boss lah. Wow. Ini lagi besar ayam ni. Baby. Tu anak dia. Mana? Mata dia macam comel. Hey. Oh, comel ayam ni. Ni seorang je. Warna orange. Oh, cantik. Ini burung apa ni? Wow. Ya, memang rare ni. Burung apa ni? Tahu lah, cantik. Ush. Atas ada tikus. Ada tikus. Oh, tikus pada? Tikus dia boleh keluar. Oh, dia kat atas tu. Oh, dia ada ni. Ada kawasan bumbung ni. Dia ikut jalan lain. Wah, tikus lah. Tapi yang menarik perhatian aku, burung ni lah, yang seekor ni, yang kaluri ni. Dia buka ni. Pasal badan jaring tak nampak sangat tau. Buka eh. Kita buka tengok. Oh, ni ada burung dia. Kau nampak tak? Burung ni rare lah. Aku tak tahu burung jenis apa ni. Dia macam lah. Steady lah. Lagi tengok aku pula. Allahuakbar. Lari keluar dah. Pensel teman. Memang rare lah burung ni. Tak tahu apa nama burung ni. Kalau kau mau tahu, kau mau komen kat bawah. Okey? Boleh buka? Boleh, boleh buka. Akan buka lah. Lepas tu ayam ni pun rare juga. Ayam jantan dia. Ya, tengok ayam ni. Ayam ni memang rare. Dalam besar ayam jantan dia. Lepas tu bulu lebat. Satu badan penuh bulu dengan kaki penuh bulu. Cik buka. Ya, aku tak nampak sangat ni. Dia kena buka baru nampak. Nampak? Ni lah. Nampak? Pasal hari cuaca nak malam. So, video agak gelap sikit lah. Tapi nampak lah jelas kan? Ayam kan? Gila lah. Memang power lah. Terbaik tu. Aduh, hai. Tutup balik. Terlepas lah, mampus aku. Hai. Okay, mana anak ni? Okay, masuk. Hai. Tengok. Tebalnya bulu dia. Hai, nak kawan-kawan.
Oh, tebal bulu dia. Okey, Lelo. Boleh pegang tak? Wih, dia kena cinta. Cinta pula. Sabarlah. Eh, taklah. Dia sikit lagi. Okey, kita orang dah settle lah masuk dalam sangka burung dengan sangka arnab. Ha, so, kawasan itu ialah kot untuk kawasan mini zoo ni. Ha, tak ada apalah. Dah cover semua dah. Okey. Ha, dia memang dah seronok dengan rabbit ni. Aku nak ke depan sikit, nak tengok apa lagi yang ada. Jom kak, tengok depan sikit ada apa. Oh, rupanya kat sini dia punya laluan kolam ni ada sungai tau. Ada anak sungai. Oh, jom tengok anak sungai ni sampai ke hujung. Style ke mah? Ah, jom kita ikut eh. Ah, anak sungai ni. Ah, sebab aku nampak hujung tu macam ada air terjun tu. Dia teruskan perjalanan sikit lagi, sikit lagi. Sampai hujung ni. Saya ada pokok ni lah. Cantik lah. Oh, dah sampai lah hujung. Air terjun dia. Oh, memang style lah. Dia tak tahu ni buatan ke, semula jadi ke. Memang macam semula jadi lah. Style lah. Punya anak sungai tu. Terbaik lah. Aku rasa ni sungai buatan ni. Tapi sebab ada punca air sini tau. Mungkin air pipe tak pasti lah. Tapi dia macam air buatan, sungai buatan. Tapi dia looks like natural lah. Dia sebiji macam semula jadi tu. Serius je kak, memang cantik lah. Serius cantik. Tengok ni air terjun. So, style lah. Mantap. So, okay. Aku dah settle lah. Dah settle lah cover playground. Dia punya kawasan sekitar. Dengan mini zoo. Kawasan mini zoo memang cantik lah. Dia punya environment ni memang superb lah. Dengan laluan sungai buatan ni memang serius macam original punya sungai tau. Memang best lah. So okay, hari pun dah senja ni. Mula kita balik ke bilik, siap-siap. Jagi nak makan malam pula dekat dia punya kafe. Kafe 54 dek. Ni rumah anak mana ni? Yelah. Oh, mana? Okay. Oh, lubang eh. Okay, right. Jom. Mana akak? Akak dah pergi rumah. Oh, dah keluar dah. Okay, right. 2 hours later. Okay, Koma. Untuk malam ni, aku nak pergi makan dinner dengan Adam. Nyamuk sebab apa? Yelah, sebab kawasan hutan. Hutan banyak nyamuk. Okay, jom. Let's go. Okay. So aku tunjuk sikit kamu lah. Ini suasana malam lah dekat apa tu? 54 Ferns. Tak tidur lagi. Oh, tak tidur lagi. Ada lagi. Oh, tak tidur lagi dia orang. Dia lawa lagi ni. Okey, jom. Kat sini pun okey jugaklah. Banyak lighting. So macam tak adalah rasa macam gelap benar kan. Okey lagilah. Sejuk kat malam ni. Masa baiklah aku dengan Adam pakai jaket. Oi. Boleh tahan sejuk ah. Elok, tinggi tangga ni. Okey, kafe 54. Kita dah hampir sampai lah. Di manakah kafenya? Oh, di sini kafenya. Kafe 54. Oh, ada air. Buka air lah. Okey. Oh, macam style kampung lah. Pasal kena buka sleeper kan. Memang steady lah. Oh, tinggi pada. Oh, cantik suasana kafenya. Tengok adik. Oh, cantik adik. Oh, yo. Oh, ada swimming pool lepas adik. Nampak swimming pool? Wow. Wow, bestnya. Wow, cantik lah sini. Suasana dia. Oh, meja kita orang dah reset lah kat luar ni. Tu yang nampak dia letak air dengan garpu sudu. Okay, so kita duduk dulu lah. Alright. Sambil menikmati view kat sini. Okay, dah siap dah makanan dia. Okay, terima kasih bang. Okay, come on. Makanan sampai lah. Alright. Kutiau goreng dengan nasi goreng Thai. Jom, come on. Kita makan dulu. Okay, Kumar, alhamdulillah kita punya menu sampai dah. So untuk malam ni kita punya dinner
Kita orang nak makan apa nama? Nasi goreng Thai. Ini macam nasi goreng Pattaya je. Sebab dibalut dengan telur kan. Nasi goreng Thai pertama. Yang keduanya, kutiau goreng. Dua-dua ada banyak keropok. Keropok ni lah. Keripik udang ni. Bolehlah adik makan. Keropok keripik udang lah. Ke keripik ikan. Sedap adik keripik dia? Dia rasa ikan rasa udang? Rasa sedap. Sedap. Macam keripik ikan ni. Sedap tak? Hangup. Okay, so untuk menu pertama aku nak rasa nasi goreng Thai. Kita rasa dulu nasi goreng Thai. Macam dia punya pergi dia. Okay. Jemput makan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita rasa tengok apa di dalam lah. Ada ayam. Udang dia ke? Pasti nasi goreng Thai mesti ada seafood tak selalunya? Tak apalah, kita rasa dulu. Pasti tak nampak dia punya seafoodnya. Nampak ayam dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey lah, nasi goreng Thai. Ini macam nasi goreng Cina lah. Dia tak pedas sangat. Budak-budak boleh makan. Okey, dah settle aku punya nasi goreng Thai. Dah rasa nasi goreng Thai dah. Sekarang ni kita nak rasa kutia goreng tak? Macam mana dia punya rasa dia. Kita rasa tengok ya. Okey, rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Memang betul lah seperti yang aku sangka. Kutia goreng ni memang sedap. Sebab nampak berkilat-kilat kan. Aku dari jauh dah perasan lah. Ini kutia goreng ni mesti sedap. Memang betul sedap. Memang rasalah kutia goreng kering dia. Aku suka kutia goreng kering compare dengan yang basah. Yang kering ni dia ada aroma, aroma kutia yang sangat enak lah. Dia rasa kicap tu, sedap lah. Lepas tu kutia gorengnya tak pedas lah. So memang semua golongan usia boleh makan, no problem. Kena sikit dengan telur mata ke mah. Memang padu lah. Plus dengan keropok. Ini nak rasa dek kutiau? Nak rasa kutiau tak? Kutiau ni sedap ni. Tak pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Suka kutiau? Sedap rumah kutiau. Dia suka. Tak pedas. So kejap lagi aku nak mungkin nak tengok lah. Nak tengok kawasan kawasan swimming pool dekat bawah tu. Lepas tu pagi esok lah kita jumpa balik untuk makanan breakfast dekat tempat yang sama, Cafe 54. Okay, okay, seterusnya kita orang nak pergi tengok swimming pool. Swimming pool pada waktu malam. Macam mana rupa poolnya? Cantik tidak? Kita nak tengok demi lighting ni bang. Nak tengok lighting lah. Kalau lighting cantik, okay lah. Okay, jom. Okey, sampai lah kau mah dekat kawasan pool dia. Ui, ada pingpong kau mah, macam-macam. Pingpong. Ni kena minta dekat receptionist ni, dek. Tak ada kat sini dia punya kayunya, bag ni dengan bola. Tapi memang best lah. Oh, lain macam. Tak ada, kena minta dekat kaunter. Nanti kalau tak sini nanti hilang. Okay, jom tengok dia punya pool. Ada tempat duduk sini. Macam-macam kemah kayu yang gazebo tadi besar lah. Lepas tu ada buayan. Buayan ni pun smart kau mah. Buayan dia. Ni dia punya pool lah. Cantik rupanya kalau pool time malam ni. Dia punya lighting dia memang best lah. Kau mah Adam pun dah manggil dia. Tak sabar nak balik bilik. Dia nak remeh dia. Aku asyik dia ajak dia bergambar je. Okay, dia jalan adik. Kita ikut sini. Kita ikut jalan lain pula. Okay, so kita orang nak balik ke bilik lah. Dah settle lah. OOTD semua dekat swimming pool tengah-tengah malam ni. Cantik lighting ni. Okay, best. Alright, let's go. Ini jalan ni lain macam ni. Agak mencabar adik. Hai Koma, selamat pagi. Okey,
aku baru nak pergi breakfast ni dekat kafe 54. Huh, lambat pun bangun ni. Dah pukul 9 dah. Okey, jom kita pergi breakfast dulu. Okey, Lek, jom Lek. Apa dia? Semalam. Oh, tempat semalam. Okey, ni dekat berhampiran dengan bilik aku ni, namanya apa nama? Kayu Manis Spa. Okey. So Kayu Manis Spa ni, dia kalau nak masuk sini kena booking dulu tau. Baru dia orang ni staff akan entertain lah untuk buat spa kat sini. Kalau tak ada booking memang tak boleh masuk lah. Okey. Baik, jom. Kita terus ke kafe 54. Dekat kafe 54 ni pun ada tandas tau. Tapi tandas dia lain macam kau. Jom tengok alam. Tandas dia lain macam. Apa tandas dia? Ni ada batap kau. Batap ni punya lah besar bapak. Ini nak suruh berendam lepas makan kat kafe ke apa ni? Hoi. Gila lah. Tapi sebenarnya toilet. Tapi diorang sediakan bathtub. Tak tahulah bathtub ni boleh pakai ke tak. Tapi nampak macam kemas ni. Ni kalau taruh air ni, lama lah nak takung air ni. Pasal besar bathtub dia. Besar gila. Setakat 5-6 orang nak masuk ni tak ada hal. Lepas. So ni toilet dia. Toilet pun cantik cuma. Nampak macam kampung yang luxury punya style lah. Memang style lah. Okay. Okey, kamu untuk makan pagi ada orang sediakan kawasan ni jelah untuk breakfast. Okey, kita mulakan kat sini dulu ya. So ni tempat toaster bakar roti. And then ni roti dia. Dia bagi apa ni? Ada apa? Oh, ada jam. Jam kaya. Ada jam strawberry. Ni butter lah. Okey. Lepas tu okey, depan sikit. Ini tak silap aku tadi air apa nama? Air teh tarik. Aku ambil dia. Teh tarik. Lepas tu ada fresh orange. Ada sediakan fresh orange kat sini. Lepas tu ada buah. Ada buah orange dengan kek. Tak silap aku ni kek pisang ni. Okay, ni kek pisang. Lepas tu depan sikit, ni telur mata. Okay, tak ada apa, telur mata. Depan lagi sikit, bihun goreng. Okay, ni bihun goreng. Last sekali, ni nasi lemak. Nasi lemak bungkus. Tinggal dua ni. Sekejap lagi aku ambil dua-dua lah. Kasih habis terus lah. So itu lah untuk apa nama, untuk makanan. And then untuk air pula, okay, untuk air boleh ambil sini ya. Air elba ada air panas, air sejuk, boleh ambil sini. And then lagi satu, air panas boleh ambil kat sini lah. Kalau kau kamu nak buat apa nama, Nescafe, dia sediakan apa? Satu je Nescafe je lah. Itu je. Alright. Lain tak ada apalah. Okey, Koma. Aku baru je nak menjamu selera untuk makanan breakfast pagi ni. Ni depan aku ni bihun goreng lah. Aku tak rasa tengok bihun goreng ni macam mana. Okey, jom makan, Koma. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam ada bihun ni. Ada fish ball, ada fish cake. Ada semua sayur sikit lah. Sedap bihun goreng ni. Sebab dia macam-macam bahan dia. Rasa dia pun okey, sedap. Cukup rasa. Yang paling penting tak pedas lah. Tak pedas ni, boleh lah nak makan sekali bihun kan. Tu yang kakak kemarin suka makan bihun. Okey, menu kedua kita cuba. Ni nasi lemak lah. Nasi lemak bungkus. Dia simple lah. Ada sambal, kacang, ikan bilis. Lepas tu ada lapik lendang pisang. Tapi tak ada telur lah. Kalau kau nak telur, boleh ambil dalam bekas sebelah tu. Ada telur mata. Okey. Baik, jom kita rasa nasi lemak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, terasa macam makan kat kampung. Nasi lemak dia. Okey dah. Sambal dia macam pedas sikit. Nasi dia pun okey. Okey, baik. So itulah aku nak share kau mah. Menu dia itu je, tak banyak pun. Yang lain tu tak ada apalah, roti bakar, kek, itulah. Okey.
So settle untuk breakfast pagi ni. Okay Komar, aku dah settle lah makan breakfast. So sekarang ni kita orang nak menuju ke pool dekat bawah dengan memancing. Oh, mancing lah kejap lagi eh. Sebabnya semalam aku tunjuk Komar gambar pool, video pool yang malam kan. Ni nak tunjuk video pool time siang lah macam mana rupanya. Hui, kuat oh bunyi-bunyi unggar-unggar kat sini. Puh. Steady. Ni bilik orang ni kena tutup sikit. Ha. Cover sikit, cover sikit. Okey. Dah sampailah. Kawasan pool. Yang inilah suasana pool time siang lah. Okey. Right. Ni untuk kawasan pool kanak-kanak. Aku rasa biasa dalam rendah ni 1.2 meter je. Ya, mungkin kurang lagi lah. Mungkin bawah 1 meter lah. Sebab saya tak tulis dia punya ketinggian pool tu. Okey, lepas tu ni dia punya pool dewasa. Ni mungkin dalam sikit lah pool dia. Sampai atas pool ni. Okey. Alright. Kita sampai ke hujung lah. Dapat punya view dia, view. Sini banyak rama lah. Memang feeling-feeling nature tu. Dengan tumbuh-tumbuhan dia tu, memang best lah sini. Memang lain macam lah. Sedih lah. Okey, lepas tu dekat depan sikit daripada pool ni. Ni lah dia punya aliran sungai yang aku lalu ni. Dia tembus ke sini punya. Banyak pokok ni. Pokok teratai. Cantik lah. Okay, jom kita ke depan sikit. Ni macam ada lagi aliran sungai belakang ni. Aliran anak sungai. Dia terus lagi depan. Tengok. Dia ni lah. Dia menuju ke mana ni. Cantik mat. Dia air terjun. Cantik lah. Steady lah. Baik lah rumah. Jernih ayo lah. Boleh naik lagi atas ni. Boleh naik lagi lah tangga ni. Boleh naik lagi. Ni lah dia punya. Ni lah kemuncak dia. Ni ada banyak kawasan depan lagi aku tak explore ni. Kawasan sungai dia. Banyak tempat nak pergi ni. Okay. Best. Jom turun balik. Ada lagi buaya belakang ni. Ni lah betul sungai bang. Cantik. Ada jambatan juga sini. Nice. Tapi jambatan tak ada penghadang kiri kanan. Risau juga ni. Tapi tak tinggi sangat lah jambatan dia. Sekejap kita pergi . Cantik sungai ya. Jauh ni air sungai kamu. Ya Allah. Memang nice lah. Terbaik lah. Apa dia? Okey. Ini bunyi riang lah kak. Riang-riang. Riang-riang. Memang kat hutan lah ada bunyi riang-riang. Kuat kan bunyi dia kan? Ni ada belakang ni. Cantik sungai dia. Terbaik lah. Kau boleh bilik. Okey. So kawasan ni sekejap. Depan ni tak ada apa lah. Kita tengok depan sikit. Ni kawasan bilik lah. Ni kawasan bilik. Tak ada apa lah sini. Ada kawasan bilik. Cantik bilik dia. Sekejap kita zoom sikit. Dia punya layout bilik dia, design ni lain macam sikit. Ada segitiga. Okey. Depan ni ada dekat sungai ni. Ada lagi sungai. Banyak anak sungai lah. Tapi tadi memang sungai betul lah. Ni sungai, anak sungai kecil lah. Okey. Alright. Better. Ada kolam depan ni. Aku rasa mungkin memancing depan ni kot. Kolam ikan dia. Sekejap lagi kita jumpa Nukman lah. Tanya tengok kat mana area mancingnya. Okey. Settle dekat kawasan apa nama? Kawasan tasik ni. Kawasan tasik. Kawasan sungai ni. Kita ke depan sikit. Baiklah, selamat pagi. Ni kawasan apa ni? Ni kalau nak ambil apa tu? Tualah eh? Ni toilet. Toilet kat sini. Alright. Toilet. Cantik toilet dia. Ni toilet ni untuk dekat pool lah. Toilet dia. Lepas tu
Sekejap, kita ke depan sikit. Oh, okey, dah jumpa dah. Aku jumpa dah kamu. Oh, ni lah kawasan surau punya. Okey, surau Ar-Rahimah. Okey, okey, right. Cantik. Jumpa juga. Okey, jom. Kita masuklah surau. Tengok macam mana rupa surau dia. Semat ke tak semat? Okey. Okey, kita buka selipar sini. Oh, ni tempat ambil air semayang. Okey. Lepas tu, dekat depan ni ada apa? Oh, depan ni mungkin ruang solat juga lah. Ui, mana besar lah ruang solat dia. Selain berkat dalam ni, kat luar boleh solat juga rumah. Ada bacaan surah Yasin semua dia orang letak kat situ. Okey, okey. Kita masuk dalam lah eh. Tengok macam mana kawasan ni. Assalamualaikum. Oh, ni ha surau dia. Okey. Cantik surau dia. Yang best surau ni, keliling ni cermin bang. Bila keliling cermin, memang kau boleh nampak lah keseluruhan kawasan resort ni. Memang best lah. Okey, okey, okey. Mantap. Lepas tu, kita keluar pula. Ni sejadah kat sini lah. Sejadah kat sini. And then, ni kawasan kat luar je lah. Kawasan belakang. Kalau kau nak semayang kat sini, beramai-ramai. Wah, dah ramai. Nak sayang ramai. Tak ada hal. Memang lepas. No problem. Okey, okey, okey. Kena pula belakang ni kolam pula. Kolam ikan pula memang best lah. Memang semayang pun ke tempat nature lah. Memang feeling lain macam ke mah. Steady. Okey, alhamdulillah. Settle sudah aku punya tour dekat kawasan surau Ar-Rahimah ni. Best, best. Memang besar surau dia, memang terbaik lah. Okey, untuk next punya aktiviti, kita nak buat aktiviti fish feeding, bagi ikan makan. Tadi Nukman dah beritahu aku, dia kata lepas ni boleh bagi ikan makan. Mungkin memancing boleh buat petang lah untuk aktiviti memancing. Kita buat petang sikit, tu kata dia lah, lebih sesuai petang lah. Sebab dah masuk tengah hari ni, tengah hari ni kita just bagi ikan makan tu. Okay, let's go. Kat sini lah, bagi makan ikan. Buka. Jom. Jom, jadi buka. Duduk depan tu. Jom. Okey. Dengan air pancutnya memang feeling-feeling lah bagi makan ikan kat sini. So, dekat kolam ni kawasan ikan talapia. Wih, ini besar ni ikan apa ni? Wih, besar. Ini talapia ke bawang ni? Besar. Wih, besar gila lah. Besar. Okey. Jom. Best. Okay, ni. Oi. Besar mulutnya. Pensan kau mah. Ini bagi 10 paket tak cukup . Ui. Alhamdulillah, settle lah sudah bagi makan dekat area kolam depan section ni. Kolam besar lah kan. So kat sini ada ikan talapia, ikan patin, ikan bawang, kalau ada ikan ikan koi tak ada sini. Semua ikan-ikan sungai lah. Besar-besar ikan dia. Boleh tahan. Alright, jom. Seterusnya kita nak bagi makan ikan dekat satu air kolam. Kolam ikan koi dekat atas sana. Jom, let's go. Okey, kolam kedua ni dekat atas sikit. Kita bagi makan ikan koi pula. Ezza. Okey, dah sampai lah. Alright. Jom, kita pergi makan ikan. Ada dua kawasan actually tau. Satu kawasan sini, satu lagi dekat kawasan atas sana. Tapi kena jalan kaki lah. Jalan kaki, kena berdiri kat tepi tu lah untuk bagi makan ikan. Okey, jom kita bagi kat area sini dululah. Right. Okey, mari kita mulakan aktiviti dekat kolam bawah ni. Okey, kita ambil makanan . Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik kan kuih dia. Memang
Dia ikan kuih ni, kalau kau perasan, dia rajin buat pusaran tau. Dia pusaran dia secara berkumpulan. So memang cantik lah. Dia punya colour dia pun naik ikan kuih ni. Oh, memang best lah. Oh ya Allah, meriah ni. Kalau makan, tak cukup ni, kena bagi lagi ni. Ya, sabar. Jap. Okay, ni. Ada lagi. Ya, aku ambil. Ada lagi. Okey, settle bagi makan kolam ni. Kita tengok ke depan sikit. Nak pergi kolam satu lagi. Yonik, pergi depan sana. Okey, kena lompat sikit. Oh, ya Allah. Okey. Ikut jalan ni. Kita pergi kolam atas. Yang ada air terjun, Yonik. Air terjun tangga tu. Ada? Ni ada. Satu lagi kolam. Dekat belah atas sikit lah. Dia pergi ke depan sikit. Bagi makan kat sini lah. Sendir duduk sikit. Okey, dek. Cantik air terjunnya. Steady. Tapi kat sini macam ikan kuih macam kurang sikit. Tak sebanyak dekat kolam bawah tu. Kolam bawah tu banyak gila ikan kuih dia. Okey, Koma. Alhamdulillah, settle aku punya aktiviti pagi. Koma sendiri yang follow aku kan. Macam-macam tempat kita pergi. Aku dah pusing lah. Hampir keseluruhan resort lah. Cuma ada beberapa tempat belum settle lagi. Antaranya tempat memancing. Itu antara last tempat nak pergilah. Kejap lagi aku nak pergi solat Jumaat dengan Nukman. Pasal hari ni Jumaat ni. Pergi solat Jumaat. Lepas tu barulah kita pergi ke next aktiviti. Iaitu naik ATV. Best gila. Aku dah lama tak naik ATV ni. Tak menyabar rasanya. So kejap lagi korang follow aku lah. Kita naik ATV sama. Okay, let's go. Kita balik bilik dulu. Okay, Koma, aku dah ready dah untuk pergi ATV petang ni. Jom kita. Geng-geng ATV pun dah sampai nak ambil aku ni. Lori pun dah sampai dah tunggu aku dah. Dia ingat ada family kot. Rupanya aku seorang je. Sabar lah. Hai. Hai kak, seorang ni kak? Lain ada yang tidur semua. So saya seorang lah pergi. Nampak gayanya. Minta maaf kak eh. Alright. So okay, jom. Allah Akbar. Okay. Jauh kan ni daripada sini? Nak ke tempat? 15 minit. Oh, 5 minit. Alright. Okey, cantik. Tengah-tengah belum sampai dalam lagi. Ya ke? Best ni. Cantik. Nampaklah air sungai dia. Cantik. Okey, alhamdulillah dah sampai lah kita ke Rimba Valley. Eza, itu dia. Okey. Oi, banyak TV. TV warna pink mana kau? Macam-macam. Okey, ni banyak TV ni. Alright. Hey bang, hai. Okey, ni kena register ni. Ni bukan shower cap bang. Ni head cover kan. Okey. Okey, smart ah. Matching tak? Helmet dengan aku punya jersey biru ni. Okay, I'm ready to go. Sampai dekat ni dia punya Genting View. Memang tak nampak sangat lah belah kanan tu genting. Tapi belah tengah sikit tu
Itu Gotong. Gotong Jaya. Nampak sikit bangunan dia kan? Belah kanan memang tak apa nampak sebab dah penuh awan. Tapi view dia memang awesome lah. View dia memang terbaik lah. Belah-belah sekali dia dalam. Jungle trail. Oh, jungle trail ya. Jungle trail ni last point lah. Ni last point lah. Okey, right. So, okay, macam okay. Tadi abang ambil usually kita ada dua trail. Ha. Tadi Genting View trail. Okey. This is jungle trail. Jungle trail lah. Yang abang ambil tadi tu full combo trail. Oh. Join sekali. Oh, join sekali lah. Dua-dua trail lah. Yeah. Okey, right. Baik, baik, baik. Wow. Nice, nice. Okey, okey, okey. Baik ah. Oh, segar man. Kita dah naik. Oh, yang best lah. Last point lah. Dekat jungle trail. Dia punya waterfall. Nak tahu, menarik ke tak waterfall ni? Jom. Follow aku. Jom. Laluan ni macam dicabar. Tapi dia sebenarnya ada staircase tau. Ada tangga. So, kita nak langkah ke atas senang. Kita dah hal lah. Tak sama, tak sama. Cute rupanya mini waterfall dia. Dah sampai lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, aku dah settle lah pergi ke last point dekat jungle trail. Ni kira last point lah ni. Lepas ni aku nak patah balik. Kita nak terus balik ke tempat base lah. Base tempat ATV tu. Okay, jom. Kita gerak lah. Dekat ATV janda baik ni, kau kena datang sendiri lah. Nak cerita lebih pun tak guna bang. Datang sendiri, feel. Pegang ni baru-baru rasa dia punya gegaran dia. Dia punya kelenguhan tangan tu. Kau rasa ni akan rasa. Aku dah rasa lah. Memang penat lah. Apa pun semua terbaik. Terima kasih banyak lah pada kita punya guide hari ni. Abang Panjang. Ataupun AKA nama betul ni Abang Zain lah. Terima kasih banyak lah sebab guide aku untuk tour naik ATV pada hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama bang. Baiklah. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Salam bang. Jumpa lagi. Elok drive. Sama. Okey. The next morning. Okey, kau mahu sebelum aku nak settle kat aktiviti terakhir hari ini iaitu memancing, aku nak pergi explore dekat sebelah sana. Sebelah sana aku tak tengok lagi tau. Kawasan ni macam mana? Dekat sana kawasan chalet, chalet dengan satu court tu. Court futsal. Kita try tengok eh. Ni suasana dekat staycation dekat belah yang menghadap kolam lah. Okey. Jom kita ke depan sikit. Oh, dekat sinilah dia punya courtnya. Court futsalnya. Eh bang. Ini court eh? Court futsal eh? Ya. Court futsal depan ni. Ya, ya. Okey. Sekejap saya tengok dulu. Oh, ada jambatan rupanya kat sini. Oh, ada anak sungai. Cantik sungainya. Mantap.
Oi, boleh mandi sungai ni bang. Memang tak sempat nak mandi lah. Banyak no aktiviti kat 54 Ferns ni. So nanti ni dah dikoma. Gelanggang futsal, lepas tu boleh main basketball juga. Jom kita masuk. Okey, ni dia. Simple je, tak besar sangat futsal je. Boleh lah kalau sangat nak main. Lima sebelah tak ada hal lah, memang lepas lah. Dan sebelah sana, sebelah futsal tu boleh main basketball. Ada jaring kat atas tu. Alright. Okey. Ni lorupa dia. Dengan bola. Okey, settle. Kita tengok kawasan futsal dengan bola jaring tadi. Bola jaring dan basketball. Aku nak ke depan sikit. Nak pergi ke kawasan dia punya cabin. Cabin dengan chalet. Chalet kat sini. Aku belum masuk ke kawasan ni. Ni ada satu kawasan lain lah. Nampak lah, ada pintu gerbang ni lah. Okey, welcome to Ferns Orchid. Okey. Ni toilet dia. Toilet sini. Toilet lelaki dan perempuan. Alright, kita try masuk dulu. Tengok macam mana rupa toilet dia. Okey. Ni rupa toilet dia. Cantik toilet dia. Open air. Boleh nampak keluar hutan belah sana. Okey. Kita keluar balik. Okey, tadi Nukman beritahu dia ada buka satu bilik tau kat sini. Salah satu bilik. Dia kata nama bilik tu Noni. Kita try cari tengok. Mana bilik dia? Sekejap aku jumpa dah. Ni Pudina, ni Markisa. Yang depan ni. Depan ni apa ni? Ni serai. Aku patah balik. Dekat sini rupanya. Tutup menghadap sungai ni. Bilik Anuman dah buka ni. So nama bilik dia Noni. So untuk harga dan detail, kau boleh refer lah dekat description bawah video aku . Alright, ni dia bilik Noni. Jom kita buka tengok. Assalamualaikum. Kita buka lampu sikit. Buat nampak sikit. Dia bentuk segitiga. Cantik juga. Ada banyak katil ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni untuk 6 dewasa memang lepas lah. Dia bagi 6 katil ni. 6 katil single. Okey, cantik bilik kak. Cantik kan? Dia terus ke belakang ni. Ni ada cermin. Kita buka tengok. Buka pintu belakang ni. Kena pula buka-buka terus menghadap sungai bang. Ada kerusi sini. Kenapa? Ada bilik air pun. Bilik air kat luar. Terus menghadap sungai. Memang cantik lah. Sini view lagi gempak pun mah. Mantap. Lepas tu ada juga trampolin sini ya. Yang jambatan gantung tu. Saya tak tahu boleh jalan ke atas ni. Meriah kalau boleh jalan ni. Menarik juga. Okey. Best. So dekat area cabin memang tak ada bilik air lah. Memang disediakan tempat tidur saja. Kalau kamu nak ke bilik air, kamu boleh datang pergi dekat tempat yang mula aku masuk tu. Dekat bilik air tadi aku tengok yang tunjuk kamu kan. Kat situ lah dia punya kawasan bilik air dia. Dekat sebelah kita masuk ada amenities untuk minuman dan juga kettle air. Sebelah kiri ni pula ada wardrobe. Dengan sejadah. Trampolin dekat sebelah bilik Noni ni pun under construction. Dia tak boleh masuk. Sebabnya masih under maintenance lah. Mungkin dia nak buat penambahbaikan. Nanti dah elok siap ni. Memang best lah naik atas ni. Okey, koma. So untuk aktiviti aku yang terakhir pada hari ketiga ni, kita nak pergi memancing. So Manukman nak tunjuk lah kat mana kolamnya. Katanya sebelah kafe tapi aku tak tahu jalannya. So kita teruslah follow. Belakang ni okey right, nampaklah. Okey, koma. So kita dah sampai lah dekat tempat memancing. Inilah kolam dia. Okey. Alright. Saya santai sini . Tinggi lah tempat dia. Nak turun bawah lah sebab ada masa ada construction tu. Mancing belah sana lah . Okey right. Duduk tengok lah. Duduk makan lah. Right. Baik. Okey, sebelum kita nak mula mancing, Abang Nukman kita nak setting dulu tempat pancing kita orang. Letak meja kat tepi tempat kita orang nak pancing tu. Lepas tu, tak tahu lah meja tu mungkin letak umpan kot. Lepas tu kita orang boleh start pancing lah. Dekat sini ada ikan apa bang? Yang kita nak pancing ni? Tepi ikan talapia. Talapia je lah. Right. Okey, koma. Pancing dah sampai.
So ada dua pancing kat sini. Kau sediakan pancing. Oh tu ada umpan. Ha, ni umpan dia. Siapa dia dapat ikan, dia menang. Okey, boleh. Aku nak putih. Okey. Ah, balik je tu. Ah. Pegang boleh. Bisa ada juga. Okey. Berat tak? Tak berat. Ringan je kan? Akak cuba kak. Okey dah. Oh dah balik dah ya? Umpan dia. Oh dah habis dah umpan dia. Dah balik dah. Haah. Ah, dah balik dah, balik dah. Dapat, dapat, dapat. Boleh balik. Wow. Uyo. Wow. Uyo, terror tadi. Power lah. Wah, wow, terror kita kat ikan. Ini goreng sedap. Uyo, dapat seekor dah. Alhamdulillah. Uyo. Asyik lah, dik. Okay. Hebat. Mi-fi. Wow, power lah. Ui, dapat. Ui, adikan. Wow. Ui. Mana? Wow, yeay. Power lah, kak. Tahniah. Akak, ngifai. Oh, dahsyat lah, kak. Dapat ikan? Ui. Wow, mak dapat ikan lah, seekor. Dahsyat lah. Steady. Oi, banyak kita punya hasil tangkapan hari ni. Okey. Alhamdulillah, dapat juga koma. Ha, hasil yang ke-8. Hasil yang ke-8, alhamdulillah. Okey, dah, cukup, dek. Dah. So total hasil tangkapan kita hari ni ada 8 ekor. 4 ekor untuk Adam, 4 ekor untuk kakak. Okey. Wow, pandainya. Sekejap, sabar. Okey. So kita lepas balik ikan kita tangkap di hadapan dalam sungai. Okey, akak jom. Pegang juga. Okey, bye-bye ikan. Terima kasih. Bye-bye. Jumpa lagi. Okey, alhamdulillah. Alright. Dah. Okey, alhamdulillah settle lah kita orang memancing. Pada tengah hari ni. Terima kasih banyak pada Abang Sultan. Tunjuk ajar kita orang pancing hari ni. Boleh tahan juga penatnya mancing ni. Oh, panas terik. Panas terik bawah tu boleh peluh. Tapi okeylah. Walaupun mancing tak sampai sejam setengah, dapat juga hasilnya 8 ekor ikan talapia ke mah. Rezeki hari ni. Okey, so alhamdulillah syukur settle sudah aku punya penginapan dekat 54 Ferns Resort dekat Janda Baik. Kat sini memang best, kawasan ni memang luas. 7 ekar, bak kata Nukman. Lepas tu macam-macam aktiviti boleh buat kat sini. Memang kalau kau datang sini memang tak boring lah. Kalau bawa family ataupun buat family gathering, team building memang sesuai sangat lah kat sini. Dengan dia punya penginapan yang pelbagai jenis. Macam kita orang stay dekat rumah kayu yang tingkat atas tu pun agak unik. Very klasik dan ala-ala kampung. Memang seronok duduk kat situ. Memang best lah. Kalau kau nak tahu sendiri, kena datang sendirilah. Rasai pengalaman duduk dekat 54 Ferns ni. Okay, apa-apa pun terima kasih banyak kerana sudi menonton video aku. Semoga video ni memberi sedikit info dan manfaat kat kau semua. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada aku punya next video. Bye-bye kau. Assalamualaikum.